gue bersyukur tapi orang ditolak. Wama abola harga jajah utamane waris niki niku gumunakan niku darane sewa tamaju intine sewa tamaju niku disamping gedene sing digumuni sing dikabumi rupane sing dikabumi niku warise atau balasane wong sing gelem ngempen resuk disediakan suarga lan pamaburane pangeran. Nah, suarga ini ku saja persaben-persaben iku ngaturaken alas
ngomongaken alasane maring pangerane, berarti maring Gusti Allah. Gusti Allah nrima alasane wong kuwe. Ngaturaken alasane bangsane, tapi sing bisa kuwi ya bangsane wong sing wis kaya ana tingkatane. Bangsane ana wong sing ulama kuwi sing dayane. Oleh bersabar maring Gusti Allah, ya Allah, senajan kula cokan maksiat tapi mboten berarti kula niku demen atau cocok kali maksiat. Tapi kados pun dimalih nafsu, nafsu niku kula mbelut mawon. Niku kan jenenge alasan. Matur maring Gusti Allah, jane ora cocok karo maksiat. Ya kula wani dening karang kuwi mikir ora cocok nglakoni. Barang dipikir-pikir itu ngakali jadi orang cocok kalau maksiat. Kok ngerti Gusti Allah ke siapa, nyong siapa, ngakali kan ngerti. Ya orang cocok jadi neng nafsu neng berut ngawon kacut kundi kundi ngapun ten sahestu. Lepas ini persaben maring pangerane niku diterima. Terus sing sapa menjaga lesane, lesane dijaga. Utamane ya saking omongan sing ndadekna dosa. Lah kok ningkate saking omongan sing ora ana gunane, senajan ora dosa ora ana gunane kuwi dijaga. Niku janjine Kanjeng Nabi Gusti Allah arep nutupi nutupi celane wong sing kados niku. Wong sing gelem jaga lesane. Bismillahirrahmanirrahim. Secara lahir kan mung keton pakai ngomong ya. Nambah bodoh ya keton bodoh nih. Ana ora jujur ya keton ora jujur ya karena pakai ngomong nih. Sing secara lahir tapi ini kan biasanya itu kan pirang-pirang celana wong. Jadi ini kan nanti itu sing sapa genja garisane sambil omongan sing orang main Gusti Allah harus menutupi cacate. Wakolangan juga sopokan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asad dukum utawi luwih rosa-rosane sira kabeh. Iku manung sing manung ora bakal ngalahaken sapa man nafsu ing nafsu neman min dalu bi ing dalmanikane bendu. Wa ahlamukum utairuwe aris-aris sira kabeh. Iku man wong apa kang ngapura sapa man mindal kudrati ing dalem nalikane kuwasa natrapi. Ing dalem nalikane kuwasa natrapi. Wonten sedaya hadis Kanjeng Nabi dawuh luwih rasa-rasane sira kabeh. Kabane wong ya wong sing paling rosak ya kuwi wong sing bisa ngalahaken nafsune nalikane kesup. Cara Kanjeng Nabi sing darane wong rosak kuwi wong sing bisa ngalahaken nafsune nalikane kesup. Sing kesupan nafsune lha kuwi ngakale bisa ngalahaken alias ya pesure orang ditok-tok enak lah terus luwih aris-aris sira kabeh berarti wong sing paling aris ya wong sing ngapurani nalikane kuwasa natrapi artinya kuwasa natrapi mampu kamane wong ngomong digawe kesuk nang wong. Jadi agar males kawai kesu ya wani turteye. Wani turteye males kawai kesu. Dikawai larangan wong lu larang
atine bolara badane males jane ya peyen tur wanti tapi ora males alias ngaburani niku luwe aris aris epo. Ini berarti Kanjeng Nabi yang menjurahkan atas niku bisa jadi wong wene digawe larang nang wong liya, digawe resuh nang wong liya, senajan bisa males, wani males, aja males gawe larang, aja males gawe resuh. Mengko terus diarani wong aris atau halim. Waru ya lanjene wadakan opo anna rojulan temen sune wawanan min jufatil a'robi min jufatil a'robi syangki kiro-kiro wakote wong a'robi ibu kolam tiba sopo ibu kolam ucap sopo rojulnya li umaro marim sahabat umar radhiyallahu anhu pengucapnya rojul matak wallahi matak di bilmadri walatuk til jazla wallah demi Allah matak di orang hukumi soko siro bilmadri kelangadil walatuk ti lan ora awet soko siro al jazla ing perkara kang akeh wa wadiba mongko gendu sapa Umar sahabat Umar hatta urifa sing wedi gawe apa dari kang kono-kono wodo diwajihi dalam wajahe sahabat Pakola mengkong buko, pakola mengkong matur lagu maring Umar soporo julun kumrana pemadre ya amirul mu'minina di ratune wong mu'min kabe alam tasma opoto boten midamet panjenengan alam tasma dengan panjenengan kaula Allah taala ing panjenengane Allah taala rupane panjenengan kudu apa wa mur bil murti wa ahli anil jadidin kul ngarapo sira al hafa ing ngapura wa mur lan perintah sira bil murti kelawan kebebasan wa a'rif lan mengu wasiro nganil jadi nasangi ngomong foto budu-budu kate wa ina adan terusnya ikilah rojul rojulan rojulan sing duhur nih kok sing rojulan min jufatil akhrof wa ina adan terusnya ikilah rojulan rojulan sing jari kok sejen omongnya iku minan jahilina sami wong kang podo budu-budu kate pasakana moko antem soko Umar sahabat Umar radhiyallahu anhu wa apa lan ngapura soko sahabat Umar nganti saking rojulan Bismillahirrahmanirrahim diceritakaken salah siji nang wekdal anak wong lanang saking wangkote wong akrobi wangkot niku kasar kasar napa niku kasar bateke wong akrobi cara jenenge sing akeh ngene kasar bateke niku ngomong mari sahabatmu mari sahabat Umar waktu niku wis
Khalifah. Berarti sausnya saya dari Abu Bakar. Anak wong Arabi ngomong mereka sahabat umat demi Allah sampai oleh hukumnya orang adil cara ini ya gue. Demi Allah sampai oleh hukumnya orang adil. Wallahi mata hati bilangan demi Khalifah sing jejuluk Amirul Mukminin kok anak wong wani-wani ngomong sampean oleh ngukumi orang nanti lan oleh awen yora ampe alias mati dengarani sahabat Umar waktu ini gue berabak wajahe nah itu lama Pak Khalifah memaruh hatta Khalifah dari kafir wajihi sahabat Umar ya seketika kesuk nanti nang wajah keton berapa diomong nang wong Arabi, wong Arabi ini termasuk wong Asor tapi terus anak saya ngelingakan Pak Ora lau rojulun wong lanang liya kudu wong Arabi ini saya ngelingakan anak sing ngelingakan matur pada sahabat Umar ya Amirul Mukminin nopo panjenengan boten nidamat apa urung tau nidamat panjenengane Allah kudil afwa wa mur bil urfi wa ahli manin jahilin dawuh Gusti Allah kan pun jelas teng Quran kon ngampura kon perintah bagus kon menunggu ya jangan menghiraukan wong-wong yang bodoh dan wong aku ini kan termasuk wong bodoh kalau sampai menghiraukan mereka atau berapa kata selipu dari bahasanya sohabat diringatkan yang berukur anak sarokan pas itu ya terus tunduk terus sahabat Umar anteng ora pesuwe bilang ngapurani maring wong Arabi tersebut sing ngomong sampean ning kene ora ngadil oleh akeh oleh awet ora akeh diringaken nang wong liya diringaken nang ayane Gusti Allah sing ngendika kudil apa wamur bil muslim wa akhri wong mimo Rokan omongan wujudku Bismillahirrahmanirrahim Fadilatul ilmi utawi iki kubab mergelakan utamane aris Ilam rosiro annal ilma ingkrim sini aris iku abdulule utomo mingkat ilu politi sangking ini bahasanya mempet murid liana kajmal wedi perlahan sini mempet murid ikungi barotun tembung manit tahalumi sangking merdi aris ayat ayat takal lupil ilmi tegesi merdi aris walayah tajulan orang acak ilakan bilhoi limarek mempet muring sopo ilaman angin wong haja kang oba-oba opo wai dulu muringe man wayah kajulan butuh sokongan atau hajat sokongan dihi ing dalam kajian diluwet ilamu jahadate marek nomen-nomene syadidate kang banget walakin ira ta'awadah
tetapi ini karena ini biasa akan sopoman walaupun tidak tahu wajar, tapi ini karena ini biasa akan sopoman dari yang mengkonfirmkan ini luwe mudahkan ini dalam mongso soro mongko dadi apa dari yang mengkonfirmkan ini luwe dan itu ikhtiadan pengadatan atau kebiasaan falaya hiju mengarau berubah kepada wailu murid wain haja tanah mengotobah kepada wail falaya pun mengarau iku pikir diri dalam memper Goel opo singarono tak abun kamera wabua utawi wabua utawi soro dari kahitiakan wawate soro dari kahitiakan iku al-ilmu aran aris atau di iu kampung sawatak wabwa utai ilmu terobisi ikut dilalaku kamay nakli nuduhakan sampurna nakal nuduhakan sampurna nakal was tila ini lakuliye kuasa nakal wanti sari kuatir bodhi lan percaya kekuatane bendu lan percaya kekuatane bendu waku dunia lan dewe-dewe ne kuatir bodoh lil nakli marengakal walakin ibu tiga uhu tetapi nautai rawitan ekil iku atta halmu merdi-merdi aris wakan mul wedi lan mempet murid takal lupan kelawan merdi-merdi temenan bismillahirrahmanirrahim pun rapuh ngerahakan kautamane ngempen kesuh kandil wae bahasan ini sehingga pas ya gue ngempen kesuh anu kesuh tapi diimpen terus ini gari ngerahakan utamane aris kering diterangkan aris atau ilmu niku luwih utama katimbang mengutang kesuk jadi seduri aris niku luwih utama katimbang mengutang kesuk mengutang kesuk deh ganjarannya wis gede utamanya wis mengagumkan walese mengagumkan apa mening ilmu senduwe nopo sebabe aris atau ilmu diarani lebih utama katimbang ngempet muring atau ngempet kesuk karena ngempet kesuk niku adalah merupakan nopo niku tembung saking merdi-merdi aris ngempen kesuh niku kan jane anu abi berusaha menjadi aris merdi-merdi aris ya berarti berusaha menjadi aris ngempen kesuh niku urung diarani aris tapi bene usaha
men dadi aris. Tapi ngambil mesu niku wis utama, apa menika wis tekan bisa tekan dadi ilmu utawa merdeka niku aris. Manane tahalu berarti takaluful hilmi, merdi-merdi atau berusaha aris, berusaha men aris. Men atine dadi aris. Manggone kan ati. Walaya tajilakan milwet ilaman haja weduhud. Ora butuh ngantan besuk kecuali wong sing pesuwe obah-obah nang ati. Mawala obah-obahnya ya bangkit. Sing butuh ngantan besuk niku kan anggar wong adine kerasa besuk alias jenane pesuwe obah-obah nang ati terus kerasa. Wong sing butuh ngenten kesuk niku wong sing atine krasa kesuk. Gampangane ngomong atus niku. Wong sing atine ora krasa kesuk ya ora butuh ngenten kesuk. Wong kesuk ora perlu ditimbang. Terus wong niku sing diarani tahalu wong sing ati bersih-bersih alis niku oleh ngenten besu isih butuh berjuang sing temenan mujahadatin sadidatin berjuang sing temenan nemen-nemen nikah banget jadi oleh ngenten besu isih dengan rasa berat. Berarti sih membutuhkan perjuangan yang kuat sih banget. Niku jenane isih diarani kalmil wae, urung diarani aris. Tapi nek terus dengan ini diterusaken, nek ana wong sing gelem biasa kaken kaya kuwe, artine gelem biasa kaken anggar kesuh diengket senajan abot abotnya kaya apa kowe diengken ibaratnya nama-nama ini gampang nek gelem biasa kaken kaya kowe enggak lo mongso mongsonya ya mongso tidak terbatas tergantung sebab makin kok anasing dibelajari sedelah dadi anak sing suwe ora dadi bahkan kok anak sing tetap mati ora dadi anak sebab dasar yang pakai wong itu sejen-sejen malah kita bodoh mana ing dalam mongso nah arpa kan nonton bodoh sih ing dalam mongso pang suwe intinya pokoknya ada wong gelem membiasakan kaya gue agar kesudikan mengkut suwe-suwe dari kebiasaan nek gue dari kebiasaan ya saya kayak rasanya soro dari kaitia dan kebiasaan bahkan mungkin suwe-suwe nanti kaya ngorak dikaya kesudikan kaya ngorak rasa kesudikan atau umpamane rasa kesu ngengkene gue ora rekasa ora abot banget niku wae aja paraya kudu dikar minta abun nek wong wis biasa kaken ing dalem mangsa di dalam mangsa sing suwe biasa kaken ngengken kesuwe niku makin kadang-kadang bisa tinggal kesuk orang kerasa kesuk atau nek kerasa kesuk oleh ngeken wis orang kerasa kangelan lah nek wis dadi kaya gue kok jenane wis dadi wong aris wateke ya wateke kawean atau niku latihan dadi ini karena kaya kalau pengen matur ya gue latihannya ya nganggo sing ringan-ringan dingin nek sing apa turu tenge artine iki kan dene ku rasa kesu tapi jane gedhewe iki ra ora patut dikesuwi duwe sing
gue latihan gue. Ya ini bahannya kalau ini nyontok apa bahannya kesuk ada ayam nek gelap mikir lah kamu nek gelap mikir dewek ya apa patut lah kesuk kalau ada ayam ya gue dilatih kok kan sih bisa orang kesuk ayamnya kayak gue. Nah akhir saat gue ayamnya kayak gue lah gue selesai sing apot-apot. Latihan ini sing enteng dingin, sing ngabot gini pun diusahakan. Ada ngabot ya gue juga kesuk banget ngomong. Ya gue kan ngabot ngomong karena ini gue cara kakiti kon dilatih, dibiasakan. Dibiasakan kalau yang tidak kesuk ngomong aja ditokna alias tingken. Makin susah harus jadi kebiasaan niku bisa orang berasa kesuk atau nek berasa kesuk diengkene niku orang angel memang kene orang berasa pangeran orang berasa apot beda dengan si orang tau latihan pesenggol sedih wis emosi cara si berani emosi pesenggol sedih pesinggung sedih emosi anora tau latihan cara dosa latihan itu makin sabit tidak jadi kebiasaan contoh saya gimana nanti ini baik jawab berbaik kejadian mana baik bian kecokan si tanjung jadi ya bukal tapi seringnya apa nama marah yang pahami bukal ya orang nanti ngerti ya ngelatihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara-cara ini makin agar wis jadi watak kayak itu wis jadi kebiasaan jika kesuk orang kerasa kesuk atau angger kerasa diingkernya enteng itu cara-cara ini itu menunjukkan sempurnane akal menunjukkan sempurnane akal lan ngakal ya berarti wis bisa nguasani nafsune nek wis bisa kaya gue berarti ngakal ya wis bisa nguasani nafsune sebab kesuk niku metuneng sekan nafsu lah anggel sing ngakal ya kalah jadi wis ora kober mempertimbangkan ngakal ya ceprok bae kesuk niku jenenge ngakale kalah. Nek ngakale itu nang ngakal mempertimbangkan iki kudune kesuk apa ora. Nah cara kare iki niku sing wis genah ngakale bisa pasang iki niku dikai kesuk ora rasa kesuk atau umpama nek rasa kesuk dienggena rasane enteng ora kangelan. Oleh ngarane wis ngakale wis bisa nguasani nafsune lah kekuatane wodo kekuatane kesuk niku wis pecah. Wis pecah sebab kalah karo ngakal lan wis tunduk atau DPDP kekuatane kesuk niku wis DPDP atau tunduk marang ngakale. Dadi nek cara ngakal ora kena kesuk ya ora kesuk. Bismillahirrahmanirrahim. Neksin kes, kena kesul menurut ngakal itu kan jarang, jarang banget. Ini aku paham banget di kesulatan agamanya, pengerahannya, kuatannya ini kubinnya. Mulai antara hadis ini terangkat kanjeng Nabi kue ora tau kesul krono. Krono diri ini kanjeng Nabi ini ora tau. Kanjeng Nabi ora tau kesul krono diri ini ya pertama diri netinya atau dilarangnya orang tahu kesu kesuai paling agar pengerahnya dihina. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin ibtida'uhu at-tahallumu aristobini aristobini ya gue sing wong
digawe kesuk ora kerasa kesuk atau kerasa kesuk tapi nek diken ora rasa lenen niku kawitane nek kudu tahalun kalau niku berusaha untuk aris berusaha untuk aris niku rupane mengken kesuk dalam keadaan abot jane yo kesuk banget abot banget kok nambah kesuk lah di sana orang abot ikut pengaruh bestomongan koneling-eling koneling-eling atau kon mikir-mikir utamane mungkin kesuh menurut Gusti Allah rata-ratanya mungkin ya abot mungkin kesuh dikai kesuara kesuh niku rata-ratanya kok abot antara lain tengeribit di tidok akan caranya kong mikir-mikir utamane ngempet kesuh atau ngempet kesuh menurut Gusti Allah walese ora semending-mending walese ora cintik ngempet kesuh diberi pangapura disediani suarga suarga siapa suarga itu panggungannya enak kebenak sing ora putus gue korentane ngakal korentane ngakal sing ngasih ini ku sing enak tur kebenak ora putus anak ini ku nang suarga nang dunia ora bakal ketemu mulanya terus diarani ini ku agar angka-angka ini ku bisa aku diarani sempurna ngakale sempurna ngakale sebab bisa ngakale itu bisa apa nih lu maring tujuannya tujuannya ngakal apa sih ya ku goreng sing enak apa enak sing ora no putus tujuannya ngakal jadi niku ngukur sing ngakal kan ku maring terhalang nafsu nih ngakal ini ku diri di rebuti nang nafsu ne orang tepan-tepan bahwa nana sing orang tepan namun bila ini dari bismillahirrahmanirrahim wafil hadis yang ibu tetap di dalam hadis innamal ilmu bita'alumi wal ilmu bita'alumi innamal ilmu yang kesminutai ilmu iku bita'alumi kelawan merdi-merdi weruh wal ilmu utai haris iku bita halumi kelan merdi-merdi haris isyaratun utai isyarat ila anak bisa bal ilmi mereka mensetunik ngasirakan haris iku tori uhum utawi dalane iktisabul ilmi iku at-tahallumu merdi-merdi aris awalan indal mawidani wa at-tahallumuhu tegese merdi-merdi ing khilmu kamanan nakti sabarni mikrolata besne amrih nasyarakat ilmu iku tori kuhu utai dalane iktisabul ilmi iku at-tahallumu merdi-merdi merti atau merti-merti meru kanji nabi nanti jauh innama ilmu bita halun wal ilmu bita halun innama ilmu bita halun anani ilmu itu ya hum innama itu jaranya adatul hasri mereka itu ya hum ilmu itu ya hum anu mulia usaha ngerti ilmu itu akhirnya ngerti bisa ngerti ya usaha ngerti ringkasnya cara orang Jawa usaha ngerti itu jarane belajar atau sinau jadi anak ilmu ya belajar anak ilmu anu belajar atau berusaha mengerti semenaunga ilmu aris anane dadi aris niku yang berusaha disit usaha men dadi aris kaya jadi men ngerti usaha ngerti berarti belajar sinau aris ya kudu berusaha men dadi aris
hadis niku mengisyaratkan bahwa ngasilaken aris niku carane niku kudu berusaha disit, berusaha mendati aris, berusaha mendati aris, aku pribadi mau terikut carane agar kesuk, ajar kita pernah, apa tau kaya lampu ditahan mengkut suwe-suwe dari kebiasaan, ekwis dari kebiasaan kesuwe bisa dari hilang atau paling orang umpamanya kerasa kesuk, ditahan orang rekasa aja khawatir nahan kesuk itu dari bludrek, caranya itu bludrek ya tukang nahan kesuk dari bludrek itu kan karena orang ngarepar ganjaran ngarepar ganjaran itu malah sehat ya Mbak Kiai malah sehat terus nexing ngempen kesuk dipenpen baik tapi ano, orang nasi garpar ya mungkin jadi penyakit mungkin orang nasi garpar untuk tok nang ati tapi kalau ngarep-arep ganjaran apa kan jadi-jadi ganjaran yang gede banget ya mulai jadi sehat cara menjadi aris pun merdi-merdi atau berusaha menarik dengan cara ya gue pun belajar agar kesudikan kaya gini lo pengen ngerti atau pengen mungkin kudu berusaha mengerti alias belajar niku cara kanjeng Nabi wa anhu sallallahu alaihi wasallam.